Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kabupaten melalui online. Perhelatan Musrenbang melalui online ini sendiri sengaja dilakukan sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan penyebaran virus corona yang tengah menjadi perhatian semua pihak. Kita lakukan latihan Musrenbang melalui aplikasi Zoom, dan latihan ini diikuti seluruh UKPD dan SKPD, anggota DPRD, serta pihak terkait lainnya, kata Bupati Kepulauan Seribu Husin Murad saat memimpin simulasi di Gedung Mitra Praja Jakarta, Kamis 2 April 2020. Rencananya, perhelatan Musrenbang melalui online ini akan dilakukan pada 8 April secara serentak oleh 5 wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu, serta melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.